Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Kandra Channel. Kali ini saya berada di Kecamatan Patian Rowo. Ini dari arah utara mau menuju ke selatan. Ini sebelah kiri depan ini pondok ya teman-teman. Pondok Al-Qomar. Kalau tidak salah Pondok Al-Qomar teman-teman. Ya, Al-Qomar Wahid itu tulisannya. Ini Kecamatan Patian Rowo teman-teman, sebelah kiri. Dan ini Koramil Patian Rowo, Polsek Patian Rowo. Jadi satu teman-teman lokasinya. Dan kantor desa Rowo Marto. Jadi kantor kecamatannya di desa Rowo Marto ya teman-teman. Pada pagi hari ini saya dari Kecamatan Patian Rowo mau jalan-jalan menuju ke Kertosono ya teman-teman. Kita jalan-jalan santai, jalan-jalan pagi. Ini udah nggak pagi juga sih teman-teman, karena udah jam 10 lebih. Udah mulai panas teman-teman. Kita jalan-jalan menuju ke Kertosono. Ya teman-teman, monggo disimak video ini sampai habis. Suasana jalurnya, jalanannya di desa Rowo Marto ini sepi teman-teman. Sangat sepi termasuk ini. Hanya beberapa kendaraan aja. Ada masjid besar sekali teman-teman. Yes, hampir saja teman-teman. Yang satu dari arah utara, motor dari arah selatan, motornya langsung udah ke arah kanan. Yang satunya dari arah timur langsung belok kiri aja teman-teman. Kalau di desa itu orang belok kiri itu nggak tengok-tengok, pokoknya langsung belok gitu aja teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman kalau jalan-jalan di desa. Lah kayak ini loh, kok nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, selikat-selit. Ini kok hitam aspalnya, kok baru ditambal ya. Ini masih Rowo Marto. Depan ini ada bapak-bapak pengepul rosokan ya teman-teman. Ini pickup bawa kayu teman-teman. Tak lihat dulu ini, tak ngintip dulu sedikit teman-teman, bisa nyalip gak, soalnya rame. Pelan-pelan aja dulu. Ini kita melewati gapura batas desa Rowo Marto. Sini ini kita masuk Pakuncen kalau tidak salah ya. Kenapa kok hafal ya, karena saya kerjanya di sini dulu, wilayahnya Patian Rowo teman-teman. Ini Pakuncen, kalau ke kiri Rombot atau Tirto bisa ya teman-teman. Kita salib dulu teman-teman. Ini kalau nggak salah Rombot sebelah kiri ya. Kalau yang kanan ini Pakuncen. Oke, kita santai teman-teman. Santai aja nih. Pertigaan, kalau belok kanan ke arah
babatan dan ngepung. Ini kita di Patihan Rowonya, teman-teman. Desa Patihan Rowo ya. Ini aromanya manis. Pabrik gulanya nyala ternyata. Pabrik gulanya giling kok nyala tuh. Itu kelihatan pabrik gula PG Lestari kan. Ini kita di pasar Patihan Rowo. Itu pabrik gulanya nyala lagi giling. Makanya aromanya itu manis tadi dari sana. Ini pabrik gula Lestari ya, PG Lestari. Suaranya teman-teman. Kaget saya tadi, ini kok Pak Sapamnya keluar, ternyata ada mobil berat. Apa itu mobil berat? Mobil besar teman-teman. Ini dia teman-teman, pabrik gula Lestari Ngerombot, Desa Ngerombot, Kecamatan Patihan Rowo. Kalau pabriknya ini Ngerombot ternyata. Ini ada Klinik Pratama Nusa Medika. Ini tak coba nyalip teman-teman, daripada nanti pemandangannya truk. Ini banyak truk-truk parkir ya teman-teman, nunggu buat menurunkan muatan tebu. Kita lihat sebentar teman-teman. Jauh ternyata truknya aman. Ini mobilnya mau nyebrang, kaget saya. Soalnya kalau ngevlog kayak gini, motovlog itu kadang nggak fokus dong. Kadang kita lihat kanan kiri, lupa, tapi sampai lupa kalau di depan itu ada kendaraan atau gimana. Jadi makanya hati-hati. Saya ini pelan-pelan, coba pelan-pelan aja. Ini kita kalau nggak salah pecuk ya teman-teman. Desa Pecuk. Desa Pecuk, Patihan Rowo. Ini mulai depan sana nanti Lestari. Desa Lestari, Patihan Rowo, terus kita masuk Kertosono. Suasananya di pagi setengah siang ini lumayan ramai teman-teman. Ini ada yang jualan, oh, buah-buahan teman-teman, ternyata mobilnya. Kita melewati terowongan jalan tol, jalan tol teman-teman. Kleru Tul. Ini SMA 1 Patihan Rowo. SMA Negeri 1 Patihan Rowo. Sebelah kanan tadi. Ini terbengkalai ya teman-teman. Bangunan pom bensin. Sekarang pindah di Kertosono. Dulu di situ sebenarnya ya sudah strategis juga sih teman-teman ya. Ya tahu kok pindah. Sebelah kanan tadi tempat timbangan ya. Timbangan tebu itu loh teman-teman. Ini kita masuk Desa Lestari ya. Desa Lestari. Kalau di Lestari ini dusunnya itu gang. Gang berapa kayak gitu ya. Ini ada gang 4 apa aja, gang berapa lagi.
Ini gang 2, berarti tadi gang 3 tuh. Kita keluar dari Kecamatan Kadaro, masuk Kecamatan Kertosono. Jadi dari daerah kantor Kecamatan Kadaro kita jalan-jalan ke Kertosono ini. Ini kalau nggak salah Kudu atau apa ya? Iya teman-teman, benar, ini Taman Kudu. Tulisannya tadi Kudu. Iklan aja teman-teman, di sini kita review sambil menikmati jalan-jalan santai, healing-healing ya. Ini ada perbaikan gorong-gorong ya teman-teman, sebelah kiri. Pomnya pindah sini teman-teman, yang dari Patean Rowo tadi pindah Kertosono sini. Saya sudah sering sih buat video ke Kertosono, tapi sekalian update mumpung ada kesempatan teman-teman, sekalian update yang terbaru. Lampu merah. Ini kita lurus saja dulu. Ini saya tak agak nengah, nggak berani pinggir, kadang ada yang robos dari arah kiri. Ini ada Mbak Juli. Ya, mobil kayak gini dengan. Ini tadi kaget saya, kok mobilnya tak tahu sebelah kiri. Itu ada yang robos kayak gitu, makanya saya nggak ambil posisi kiri. Sudah hijau, kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Ini mobil gimana nih? Ayo duluan, kita biarkan duluan aja mobilnya biar nggak ketutupan pemandangan mobil. Ini kita pelan-pelan aja. Ini depan ada becak yang mana kita salib, kita ngelewati di terowongan kereta api temennya. Kalau Kertosono kecamatannya di sini temen, belok kiri nih temen, kantor kecamatannya. Rame teman-teman. Terus tak pelan-pelan aja sambil fokus, daripada nanti nyenggol orang. Tak segikil urat teman-teman ya, sebelah kiri. Saya dulu sering beli di sini. Coba segikil urat Blitar kalau nggak salah. Ini ibu-ibu, wah nyebrang gak lihat kanan, apa gak lihat belakang teman-teman, langsung pokoknya depan sepi, langsung nyebrang kayak gitu. Ini ada tugu sego pecel ya. Kalau ke kiri itu ke arah jembatan lama bisa teman-teman. Ini kita lurus perempatan. Ini tak coba muter aja ya teman-teman. Kita nanti ke arah pasar Kertosono. Kita coba ke tamannya Kuto Kertosono dulu aja. Kita lihat spion. Oh, ini sepi dengan tamannya. Kita belok kiri aja dulu, sekalian muter.
ini Taman Kutha Kertosono. Dulu banyak warung, sekarang sepi tuh nun. Di sini dulu warung nasi pecel legendarisnya Kertosono pindah mana ini? Kita muter ya. Kita menuju ke arah pasar. Ramai. Oke, kanan kiri aman, kita nyebrang. Ini banyak jajanan. Jeruk madu 10.000. Ayo yang mau silakan, yang dekat-dekat Kertosono banyak kulinernya ya. Ini ada lontong sayur, gorengan, banyak sekali teman. Siomay, batagor. Ini bukannya kita review kondisi jalanannya, malah review kulinernya ini teman. Es dawet cantik, tapi yang jualan kok cowok teman. Tadi ada klakson mobil, tak kira di belakang ada mobil, ternyata dari arah perlawanan. Ini jambu air teman, sawoker kayaknya. Jambu air hijau ya. Bagus-bagus ini juga. Oh, sayangnya nggak ada tulisannya 1 kilo berapa kayak gitu. Kalau mak-mak itu beli itu biasanya dilihat harga tulisan. Kalau ada dia biasanya mampir. Mungkin rekomendasi buat penjualnya. Kalau buah-buahan emang itu sekilo misalnya 10.000 ditulis. Nah kayak ini jeruk madu sekilo 10.000 lah, itu ada yang beli. Tapi kalau jual buah gak dikasih harganya, jarang yang mampir loh teman-teman. Kaum emak-emak jarang yang mampir. Ini ada mie marwoyo. Apa ini, kuliner apa, saya nggak paham. Ini kita ambil ke kiri ya, ke arah pasar aja teman-teman. Nah ini jeruk madu 13.000, murahan yang sana teman-teman ya. Belok kiri langsung. Ini benar teman-teman, belok kiri langsung. Kadang ada tulisannya itu belok kiri terus. Nah ini sebenarnya belok kiri atau lurus? Lurus kan terus. Yang tadi itu langsung tulisannya. Ini ada Momoyo tadi. Nah ini apa? Pixu. Kok banyak sekali nama es krim. Mixue. Mungkin minum susu. Rame teman-teman suasananya. Ini arah menuju pasar Kertosono yang baru ini. Ini dia pasar baru Kertosono sebelah kanan. Tapi kok sepi, malah ramean di luar teman. Ini penjual buah, toko laris elektronik. Ramai sekali ya teman-teman. Saya sampai bingung mau ngomong apa, karena banyak penjual, banyak pengendara yang lalu lalang juga. Ini jam sekolah pulang juga, yang SD kelas 1 mungkin ada dijemput. Ada ayam geprek sa'i. Kita salep aja ini. Ini kok pinggir jalan ada angka ya. Awas, ada mobil Ayla meriting kanan. Eh, kalau nge-vlog kayak gini harus fokus juga ya teman-teman. Ini sebelah kiri stasiun, kanan ini ada pom bensin. Ini kita lurus. Rame ya teman-teman. Kita coba nyalip.
Banaran ya. Banaran Kertosono teman-teman. Ramai sekali teman-teman. Satria sebelah kiri tuh. Itu bakso yang di Woko Channel Pak Gendut makan bakso, terus baksonya gelundung itu loh teman. Yaitu bakso Satria Kertosono sini ya. Ini kalau lurus nanti ke arah Kemaduh Baran. Oke teman-teman, biar enggak terlalu lama saya akhiri di sini aja ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika perlu share. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah sering mampir dan nonton di channel saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya ya teman-teman. Dadah!